lelaki duduk belakang tu ialah dia fikir mana semua yang yang lantang-lantang ni ada. Itu ni kayak dia. Jadi disebut dengan ulama Syafi'i itu dalam buku ni Muntas. Jadi kita berhenti baik, kita kena susah baik. Sebab tu yang ada budak tu tak suap kat bukti tu. Sebab dia kosong. Dia sudah kena tengok. Kemudian orang perempuan kalau ikut hadis, orang perempuan dewasa kena duduk belakang. Bukan duduk depan, tapi kita kita guna qada'in. Tak boleh, tak ada apa qada'in. Jadi kita letak orang tua-tua dulu. Kemudian tak ada baca, dia budak perempuan dah baca. Tentunya budak-budak perempuan ke dalam. Sebab yang Allah pun orang dewasa perempuan itu di belakang. Nabi sebut akhiru itu di belakang. Tapi dah, dah budaya kita amal macam itu tak puas. Kita tak ada apa pun tak pilih. Maksudnya pilih biasa-biasa. Kemudian kita akan tengok pula fit bagi pemudilan di bagian ada banyak di badan. Syekh Fadhil itu yang tulis tentang wanita mengikut fit. Kalau siap insyaAllah kita akan terima. Sebab tapi orang perempuan baca. Orang perempuan ni penipang ikut dia aja. Yang orang saya timbang ni, timbang lah. Janji dia menang. Ha, itu menang lah orang perempuan. Sebab tu dia buat tolak. Dia buat ini ada, dia ada di sebenarnya tergelak lah. Allah SWT. Apa dia, dia tolak-tolak ni, jawapannya, apa A kalah. Yang ni, kalah. Lelaki, tolak wanita, lelaki kalah. Hal lain tu seimbang. Tapi bila main ke perempuan bertemu, lelaki sentiasa kalah. Dia betul. Rupanya bila kita bergaduh dengan perempuan ni, tak nak penimbang. Penimbang ni tak. Buat macam mana pun, saya cuci contoh ni, nak tengok video ni. Orang perempuan pijak dia tak boleh. Saya cadangkan syarikat dia. Supaya orang perempuan yang malam pulak, potong gaji. Dia nak sebab apa? Dia bolakkan untuk anak syarikat. Tu anak. Tapi dia. Apa kena syarikat kena pergi bayar dekat dia buat lelaki dia tak tahu. Yang pertama, bajet tak boleh rezeki. Kita syarikat kita bergantung kepada pekerja dan juga jualan. Bila staf dia bulan cuti, siapa yang buat kerja? Okey, orang tak mahu anak dia, baca dapat gaji tu dia tak. Jadi pasal apa yang yang tak yang tak kita bawa kerja dapat gaji? Saya tak kata, saya kata kalau banyak orang gerak, saya tak kata belum berapa orang. Hari itu, saya kata tu 4 orang orang tahu, penting kan? Siapa nak buat kerja? Ini kan? Itu saya suruh, suruh rumah. Sebab jadi kalau kalau ibu ada sendiri syarikat, satu tahun tu 4 orang tak nak, semua orang pening lah. Sebab itu saya tak nak mandikan pening. Jadi kita syarikat dia bersyarat 3 tahun tak mahu nak 3 tahun. Macam itu. Dia ada sebab kalau dia mahu kerja dia. Aku ada minta. Mari kau orang dapat gaji sini. Sebab syarikat dia tadi. Sebab tak ada siapa nak kerja. Makanya kita tak masuk kerja tak jalan. Kita di rumah kita kerja. Dengan anak, anak tu dia hobi tak ada kerja syarikat langsung. Syarikat dah rumah anak pun. Suami yang rumah anak. Suami yang tak tahu. Dia mudah aja. Biar kita buka syarikat sendiri. Kita tahu dia. Masa tu kita kena pening tak pening. Baru tahu kita ada. Duduk bawah, sebab tu, Mizan bawah atas dia takkan nampak. Atas nampak dia, bawah nampak. Ya. Syarikat ni dapat banyak duit. Hei, dia lagi ganjaran lah. Ganjaran, kan? Ganjaran. Kalau dia pesta dia performa dia bagus, kita bagi lah bonus, kita bagi hadiah. Jadi berkaitan dengan 3 bulan dia rehat. Okay. Kemudian anak yang keempat, kelima. Yang pertama tak apa kita bagi dia. Ni pun terak dengan anak ni. Menjejaskan kerja pejabat. Pejabat terpaksa ambil staf luar, intern, 3 bulan banyak gaji dan cuma performa dia. Tambah-tambah ekonomi tak mantap sekarang ni. Sebab tu kena kata, pasal apa syarikat tak nak ambil orang kebangun tu. Banyak. Bukan pasal resiko lagi. Sebab risiko ni. Atau tu kalau kita nak ubah kehidupan kita mesti minda kita mesti ubah. Kalau tak kita hanya adil pada diri sendiri. Kita tidak adil pada majikan. Tak boleh kita adil kena seimbang. Hak majikan tak ada, hak staff pun. Sekarang ni staff hanya perjuangkan hak lagi tanpa melihat kewajipan tu. Dia kerja tak tahu lah pun. Tapi nak bonus nak. Tapi tengok rekod,
kedai kopi pun. Jadi perlu kepada penipu yang sungguh. Sebab kita nak berlaku adil. Nampak tak? Ini saya katakan. Tapi benar ni memang okey, sebab kita nak ubah cara hidup. Jadi kita kena adil dalam semua pihak. Timbangan-timbangan apa nama dia, ibadat. Timbangan dia kecil. 20, kalau sehari 30 minit dia sembahyang. Kebiasaan. Yang baki 23 jam ini supaya kita nak buat. Tentu mesti ada timbangan-timbangan yang amal, kerja, cari duit dan support dengan dia. Bahawa hidup kita lurus, jadi timbangan kita cukup banyak. Dalam buku ni insyaAllah ada 100 kaedah mungkin untuk kita nak menikmati. Supaya kita berlaku adil pada diri sendiri dan kepada orang lain. Kemudian unsur yang kelima, kita akan bincangkan tentang muazanah, penimbang-penimbang itu. Ada dia punya pro and kontra dia, hubungan alam dan seumpama dengan dia. Kemudian kita akan mempraktikkan. Contoh kita sekarang ni, politik Malaysia sekarang. Makanya berlaku sebab mawazi penimbang. Sudah tentu di sana ada cacat-cacat yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Tapi yang penting alhamdulillah orang Malaysia ke umat yang boleh terbaik yang terhadap video pun boleh makan KFC kan. Yang aku beri kepada MHD, yang pertama KFC, yang kedua MHD, yang ketiga dah tahu dia boleh terhadap. Tapi kuali ialah orang Malaysia ni alhamdulillah sukakan keamanan. Itu nikmat besar. Sebab bila kita ada masalah, keamanan lebih utama. Negara ni habis dah pada ni penyambung tanah pun banyak. Menteri dah nampak. Kita dah nampak. Orang yang ada daripada berbelah-belah apa dia agensi tak ada menteri kamu tak datang maka kau ni bagi-bagi tak ada tahu kan ni apa ni tak maksud enggak kita ni baru tak ada tak ada apa tak ada mana dia hidup apa kan maki kat Facebook lah haa tapi tapi tak ada kita nak pergi buat perutakan. Alhamdulillah. Semalam nampak apa demonstrasi dekat apa dia datang mereka 80 orang ni. Maksudnya kita tak semangat untuk buat di atas. Semuanya untuk buat. Tak selesai. Alhamdulillah itu tak ada bilan yang sama. Baik. Kemudian dalil sunnah syariatan kita akan menjadi dalil kepada Syekh Sobat baca banyak kan. Dia kata dia bacakan yang Rasulullah melaksanakan bilan yang sama. Sebab itu Nabi Al-Quran kau ingat Al-Quran ada 6,000 bayangkan ayat yang banyak tu mesti dia penimpa bukan Allah. Saat ni kita sebagai orang Islam dengan orang Kristian nak bergaduh ke tak apa-apa mesti dia penimpa dengan orang Melayu dia ada apa? Dia ada asah pisau ni. Ada sini buat orang tu dia kata saya simpan lah pisau. Asah takut bergaduh Cina. Dia tak tahu kita banyak anak-anak manja orang Cina kan. Saya pun bisa kat Cina juga. Bang, bang Cina. Jadi dia tak asah pisau. Orang kapiak ni tak sama dia. Ada yang jahat. Tapi kita tak perasa pisau. Tuhan berkata begitu. Lai sawa amin ahli kita. Tak sama orang lain kita Yahudi. Ada yang dekat dengan Islam. Cuma tak berislam. Jadi kita kena timbang. Maksudnya ada mawazin yang soal. Orang kafir macam mana, orang Islam macam mana. Tak boleh kita berbual. Begitu juga dengan isu-isu kita dengan LGBT. Tak timbang dengan timbangan apa. Depo sendiri pun dia ada masalah otak. Mama Jackie, sayang. Banyak ni kita nak timbang pun. Setiap benda Tuhan sebut ada syaitin mawujud. Kau nak adjust sangat ni. Nak tak dalam penjara. Kau dah tak luar kan. Semua dia ada pertimbangan. Dalam zaman dulu ulama kata orang macam ni diletakkan dalam penjara seminggu ni. Dia hukum pada minggu. Yusjan pulang apa. Sebab dia di luar. Dia ada main perkataan-perkataan yang kacau orang. Tapi sekarang ni kalau buat macam tu, orang kata bercampur dengan hukum Pakistan, human right, orang kata kita ni tarah manusia. So pertimbangan ada pertimbangan kan? Adakah masuk kaunseling, dirawat dan seumpama so, orang ni berpenyakit. Dalaman dan juga di Amerika, saya cakap bahawa ni 85% ayat Amerika semua jumpa doktor psikiatris. Kita dah meningkat. Ikan TV 90,